Assalamualaikum Lur. Hari ini saya akan menyiram tanaman. Ketika saya mau nyiram tanaman, selang yang saya pakai ternyata pendek, kurang nyampe, dan airnya pun kurang, tekanannya kurang kencang, kurang kuat. Ketika saya siram yang agak jauh itu kurang nyampe. Nah, maka dari itu saat ini saya akan melakukan percobaan, akan melakukan percobaan yang dimana air supaya tekanannya lebih kencang dan kuat. Untuk kali ini saya akan mencoba menggunakan botol bekas, lalu sebuah T penyambung pipa sama pipa secukupnya, cutter, pensil, lalu lem. Saya akan mencoba menggunakan botol ini apakah bisa atau tidak untuk mengencangkan atau memperkuat tekanan air dari pipa ke kran. Pertama-tama kita lubangi supaya ini bisa masuk ke sini. Dengan cara kita gambar dulu. Lalu kita lubangi, kita bentuk bulat supaya bisa masuk ke T ini. Nah, kurang lebih sampai seperti ini, sampai masuk. Lalu bagian pinggirnya kita lem supaya tidak ada udara yang keluar. Kita lem bebas, terserah mau menggunakan apa. Kalau saya menggunakan lem Korea.
Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah dibolongin, dilubangin, lalu kita masukin ke sini. Sampai kencang. Sesudah ini jadi, kita pasang di antara kran. Kita kepinggirkan dulu ininya. Kita buka dulu kerannya. Kita lalu pasang di sini. Nah, kurang lebih rangkaiannya seperti ini, yang dimana pipa yang dari toren menuju ke botol ini lalu keluar ke kran. Nah, sekarang kita coba buktikan apakah dengan cara ini terbukti atau tidak. Setelah memakai cara ini, ternyata air tidak terlalu berpengaruh. Meskipun pengaruhnya ada, tapi tidak terlalu berpengaruh banyak. Tekanannya hanya sekian persen. Ada perubahan, tapi tidak terlalu signifikan perubahannya. Nah, sekian video yang saya buat hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.